Bagi Anda penggemar bakso, wajib mencicipi menu ketupat bakso sapi di Kabupaten Banjarnegara. Kuah panas dikombinasikan bakso daging sapi dan ketupat jamur menciptakan cita rasa khas segar dan nikmat. Sekilas tak ada yang berbeda antara bakso sapi ini dengan bakso pada umumnya. Namun siapa sangka, ternyata bakso sapi ini disajikan dengan kombinasi ketupat janur. Inilah bakso sapi Wanakarsa Banjarnegara, Jawa Tengah. Bakso sapi ini selalu menjadi kelangenan para pecinta kuliner yang berkunjung ke Banjarnegara. Kombinasi bakso ini adalah bakso urat dan daging murni, mie kuning, tetelan atau lemak sapi, dan campuran sayur. Kuah bakso ini menggunakan kaldu yang asli dari rebusan daging sapi. Lebih lezat lagi karena bersama bakso juga dihidangkan aneka gorengan tempe dan bakwan. Segarnya kuah, lezatnya bakso, dan harganya yang cukup terjangkau membuat bakso ini selalu menjadi kelangenan para pecinta kuliner olahan daging. Paling enak ya baksonya. Baksonya, yang membedakan dengan bakso yang lain apa? Ya itu tadi. Kalau di sini dagingnya kerasa, kuahnya seger, pokoknya ketelannya banyak. Konsumsinya pakai apa tadi? Pakai kupat. Memang di sini khasnya ketupat ya, pakai ketupat ya. Terus ditambahi dengan ini nih. Ada kerupuknya juga. Dalam sehari, warung bakso ini kelarisan rata-rata 200 porsi bakso. Bahkan saat waktu makan siang, pembeli pun rela antri untuk bisa menikmati ketupat bakso ini. Kalau sini tuh rasanya beda, kenyal. Kenyal ya. Enak, gurih. Memang bakso sapi asli ya? Sapi asli. Yeah. Campurnya juga nggak ada, cekik banget. Gitu. Perbedaannya di sini tuh makannya sama kupat. Ada ketupat. Iya, ada gorengannya. Untuk menikmati bakso ketupat ini, pengunjung cukup merogoh saku Rp16.000 saja. Warung bakso ini buka mulai pukul 7.30 pagi hingga pukul 8 malam. Nah, bagi Anda penggemar bakso yang kebetulan melintas di jalur tengah arah Banjarnegara Semarang, sepertinya Anda wajib mampir ke warung bakso Panari Wanakarsa ini. Dijamin Anda bakal merasakan khasnya rasa ketupat jamur. Dari Banjarnegara, Elis Novit, iNews melaporkan.